Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel agar anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan anda. Akun remaja Kistina Raisya terkejut apabila timbul dakwaan kononnya wujud perselisihan faham antara dirinya dengan atris Putri Balkis Baru-Bari Uni. Enggak isu ini terus berpanjangan, Kistina memohon Balkis tampil menceritakan perkara sebenar supaya tidak timbul salah faham berhubungan konflik berkenaan. Saya sangat terkejut. Kenyataan Putri Balkis: Sebab sebelum ini saya memang tak pernah langsung ada masalah dengan dia. Saya mahu Balkis cakap yang ini salah faham dan jelaskan secara terbuka, sebab ia memalukan sehingga ramai orang fitnah saya. Kalau boleh, saya tak mahu isu ini diperpanjangkan. Sebab selepas ini mungkin kami akan berjumpa lagi, tapi kalau tak mahu, tak apa, katanya kepada Mstar. Sebelum ini menerusi satu perkongsian di IG, Balkis mendakwa seorang pelakon remaja telah menyindirnya menerusi satu rekaman video. Meskipun tidak menyebut nama, netizen mula membuat andaian pelakon yang dimaksudkan itu adalah Kistina. Dalam perkongsian itu, Balkis, atau nama sebenarnya Putri Balkis, berkata pelakon itu sering membandingkan kecantikan dirinya dengan orang lain kata pelakon wanita terbaik Anugerah Televisi Asia 2014 itu lagi dia juga tidak sanggup melihat atris tersebut kerak menayangkan teman lelakinya. Kebenar mesej itu ditujukan kepada dirinya Kistina berkata dia kesal dan sama sekali tidak menyangka Balkis sanggup mengeluarkan kata-kata hinaan sebegitu. Jika benar apa yang diperkatakan itu adalah untuk saya, tidak sangka begitu sekali dia merendahkan dan menghina saya. Saya memang tidak pernah menang anugerah, tetapi sebagai seorang yang turut sama dalam industri, saya harap dia faham keadaan saya. Mendedahkan permulaan konflik ini terjadi, Kistina mengakui pada awalnya wujud pertelingkahan antara dia dengan salah seorang sahabat. Bagaimanapun, ada pengikut salah faham dan menyangka mesej yang ditulis media sosial itu ditujukan kepada Balkis. Benar, saya ada bergaduh dengan seorang rakan, tetapi individu tersebut bukan Balkis. Siapa yang tahu tahulah. tapi kami sudah pun bermaafan dah selesai tapi pelik pula tiba-tiba Balkis ingat saya tujukan kepadanya di media sosial. Saya pun tidak tahu bagaimana dia boleh terasa perkongsian saya sebelum ini ditujukan kepadanya luahnya. Mahu kemelut ini berakhir segera, Kistina berkata dia terbuka untuk bekerja sama dengan Balkis dalam mana-mana proyek selepas ini. Malah dia secara terbuka mengkagumi bakat lakonan Balkis yang diketahui seorang pelakon muda yang hebat dan berbakat besar. Saya tidak seberang masalah dengan dia, balkis seorang pelakon cantik dan saya akan kagum dengan bakat lakonannya. Lebih seronok kalau kami dapat bekerja sama selepas ini, jelasnya.